Halo guys, balik lagi di Korek-Korek Modifikator. Hari ini kita berkesempatan main di Ciawi, di tempatnya A. Rudy. Halo A. Rudy, ya. Kita mau korek-korek nih mobilnya nih, CVGS. CVGS 2000 berapa? 2004. 2004, ya. CVGS-nya 2004. Dan mobil ini, mobilnya statik guys. A. Rudy ini rumahnya di Ciawi, tapi mobilnya statik. Statik. Ini statik, ini harian. Statik guys, ini statik. Dan dipakai harian. Harian. Ya. Ini yang udah dilakukan perubahan apa aja? Di bagian eksterior ya? Iya, dari eksterior dulu. Dari apa aja? Cat ya, bagian repaint. Iya, repaint. Bagian repaint itu dicat warna hijau toska, solid. Solid. Memakai siralik biru. Siraliknya biru ya? Iya. Oh, keren. Terus berapa harganya? Ya, segitulah. Segitulah. Ya, ternyata dikorek-korek, kok udah dibahas harganya gitu. Ternyata dia. Ya paling kena 12 juta. 12 juta. 12 juta. 12 juta. Ya. Udah cat semua nih ya. Ya, udah semua cat semua. Udah semua. Ini catnya solid hijau toska, siralik biru ya. Ya. 12 juta. Terus udah termasuk ductile juga? Belum. Belum. Kalau dari ductile itu kena 1,5. Ductile-nya 1,5 juta. Terus lip 1,5 yang 1,5. Belakang juga lip 1,5 juta juga. 1,5 juga. Si side skirt-nya? Kalau side skirt dari ori ininya. Oh, ori ini bawaannya. Ya, ori mobilnya. Jadi yang diganti ini lipsnya. Lips ini ya. Ya, lips depan. Lips depan. Lips belakang. Lips belakang sama ductile. Ductile-nya. Ya. Oh. Kalau yang lips depan ini namanya lips Type R. Type R. Oh, kalau yang belakang R. Lips RX. Kalau yang ductile belakang itu lipsnya ductile-nya hybrid. 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 Oh, gitu. Jadi si lips depannya ini guys pakai Type R, si lips belakangnya pakai RX, terus ductile-nya hybrid. Si ductile-nya itu apa ductile hybrid. Ya. Kalau spionnya ada ganti anak? Spion masih orisinilnya. Orisinil. Ya. Berarti bawaan spion mobil. Sama side skirt-nya masih orisinil. Bawaan mobil. Ya, berarti dari segi eksteriornya itu aja ya? Itu aja ya. Tapi yang paling gokil sih di undercarriage-nya ya. Boleh dibahas. Ini pakai velg apa? Kalau ini pakai velg Walkmaster M1. Walkmaster M1. Ya, ring 18, lebar spek. Lebar spek original 9,5 11. 9,5 11. Tapi ya. dibuild orang atau gimana? Ya, ini bawaan ininya sih, bawaan spek orinya. Berarti dari originalnya ini udah 9,5 11. 11. Si ET-nya berapa? Kalau ET pasti minus sih. Pasti minus. Ini penonton korek-korek guys, sudah di ya kan. Yang penting minus ya. Yang penting mah minus aja. Kalau buat si chambernya sendiri ya berapa ini? Minus berapa? Kalau chambernya itu nggak diukur sih, yang paling enak dilihat ya. Enak dilihat. Ya. Nah, penting minus lagi ini mah lagi-lagi. Minus lagi lah. Kemanis. Tapi ini apa minus banget sih guys? Minus banget. Belakangnya ya. Juga minus banget. Edan lah pokoknya ya mah edan eling ya. Tapi ya, sama ini nih roda kan tadinya itu bawaan mobilnya 4 roda ya, baut 4 ya. Dia udah naik baut. Ya, naik baut dia bikin baut 5 Mercy karena kan kalau velg ori itu kebanyakan baut 5 ya. Baut 5. Ya, gitu. Berarti 112 ya? Ya, 114. Oh, 114 ya. 114 yang si awalnya itu baut 4 ya. 4 kali 100 ya? 100 ya. Dinaikin jadi 4 kali 14. Ya, 114. Ya, ya. 5 kali 15. Nah, mun si peleknya sabar hargana? Kalau pelek itu habis beli kemarin 33 ya. Beli 33. Ya. Pelek termasuk ban. Peleknya belum termasuk ban. Ban sabaraha ta? Kalau ban itu habis 4 jutaan ya. 4 juta ya. 4. 4 ya. 4 juta 4. Tapi ya kalau misalkan mobil apa chamber kayak gini kan sering rotasi berarti kan? Ya, cuma paling satu kali ya. Dari jangka waktu ban baru itu cuma memerlukan waktu 6 bulan doang habisnya. Habisnya teh. Itu apa udah sempat dirotasi? Ya, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dirotasi? Ya. 3 bulan lagi udah habis. Ya, boros rada boros. Ya, emang kalau chamber. Ya gini mah rada boros, tapi mobil ganteng ya aslinya ya. Berarti si kaki-kakinya ya naon, PR potongan apa coilover? Kalau dari shock itu shock custom. Shocknya custom. Shocknya custom, kalau dari segi chambernya itu custom juga. Custom juga. Berarti ya. Ini custom chamber, custom shock. Ya. PR-nya juga di custom berarti ya. Custom, PR juga custom. Soalnya kan dia bisa duduk banget nih. Ya. Rata kolong terus treatmentnya dapat lah ya. Dua-duanya kan di teman-teman di rumah kan juga pasti kepo ya kumaha cara nanya. Pasti ada yang nggak percaya juga, ah itu mah Airsus nanya ya. Dan si ini di
bikin pitman gini juga lumayan lama juga ya pengerjaannya. Pengerjaannya ya, pasti ya tuh beberapa bulan lah gitu ya, kan. Hasil yang bagus mah kudu ya. Rada lila seetik sebenarnya. berapa lama pengerjaan kaki-kaki ya? Kalau pengerjaan kaki-kaki kena 3 bulanan lah ya. 3 bulanan. Lebih lah pasti. Untuk dapat fitment gini. Iya. Soalnya kan kalau di bagian fitment gini kalau statik ya. Jadi kalau di bawah jalan itu sering mentok. Ya. Ah, itu ya. Jadi pengerjaan itu harus benar-benar matang biar gak mentok ya. Pas di waktu jalan. Berarti ini ya, mobil ini pertama ngangkat setting kaki-kaki dulu. Ya. Yang pertama itu dari mobil pertama itu dari beli pelek dulu. Pelek dulu, beli pelek dulu. Udah yang pelek. Udah kebeli peleknya. Sok custom. Sok dulu kita custom ya, nih. Ya custom sama chamber custom. Chamber custom. Baru aja di beli lips ya. Depan belakang ductile segala rupa sama baru dicet. Oh, geus beres kabeh karek dicet. Ya, kan, berarti fitting kaki-kaki dulu. Ya. Kita kaki-kakinya sabraha? Chamber kit, chamber custom, sok kabeh lah. Oh, buat semuanya ya. Kalau buat semuanya habis 6 jutaan sih. Habis 6 juta buat kaki-kaki. Kan, buat kaki-kaki 6 ya, juta. Jadi lama di bengkel. Ya. Jadi istilahnya lama di bengkel, makanya agak lumayan mahal agak ya. Rumah ini di bengkel. Lila oke. Okay. Nah, lila. Pekerjaannya 3 bulan buat kaki-kakinya seperti ini ya. Gitu ya. Enggak, tapi kan ini juga karena lama juga ya. Dipaketnya enak ya. Ntar bakal kita masukin cuplikannya ini video kita lewat-lewat di Jalan Ciawi. Wah, banyak tanggul. Pokoknya mah edan lah. Banyak polisi tidur tapi mobilnya enggak nyangkut ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini adalah mobil statik yang proper menurut saya ya. Halus lah iyalah. Karena kaki-kakinya juga dikerjakan ya. Dengan maksimal mungkin. Maksimal mungkin lah ya. Berarti total modifikasi kaki-kakinya 6 juta, si peleknya 33 juta, ya. Bannya 4 juta ya. Lumayan oke adanya. Ya, saya kan lebih memodifikasi lebih dari ke kaki-kaki ya. Kaki-kaki ya, lebih diutamain ya kaki-kaki. Kaki-kaki. Karena biar ya bisa dibilang biar dapat fitmennya lah gitu. Nggak spin fitment for life banget lah pokoknya mah. Ah, kalau interiornya ada perubahan enggak? Kalau interior paling di segi ini aja ya. Di segi apa? Door trim bawah nori, jok bawah nori. Dari segi karpet ini, dasar paling karpet utama sama ini aksesoris panel aja ya? panel wood. Ini berapa? Kalau panel wood sekitar sama di toko sorangan menurutnya. Enggak, kalau itu oh, enggak. Asli sih asli ya? Dari orang juga orang juga ya, masih pengajian ke orang juga. Sabraya habis 1 juta lebih lah. 1 jutaan ya. Si panel-panel udah door trim terus panel-panel tengah ya. Semua ya. Kalau buat head unitnya ganti ya? Kalau head unit audio ganti juga. Head unitnya pakai Kenwood. Kenwood. Iya. Sabrata Kenwood ta. Kenwood beli second sih ya. Tenang. Beli second 1,5. 1,5. Iya. Berarti kalau si apa interior mah enggak banyak macam-macam ya? Ya, enggak banyak macam. Soalnya kan yang diutamain itu eksterior. Eksterior. Bagian eksterior sama kaki. Karena ya pengennya stand gitu ya. Ya, stand. Cik audionya boleh lihat ah? Buat enak didengar aja buat enak harian. Enak didengar ya. Ya. Buat harian pakai power apa? Performa ya. Performa ya. Pakai power performa monoblock. Monoblock 2 sama ini performa 4 channel. 4 channel. Ya. Abraya. Saya beli second itu 3,5. 3,5. Ya. Si power nunggul. Ya, powernya doang. Iya, sapnya. Sap itu pakai fusion. Fusion. Beli second kena 1,2. 1,2-an. Ya. 1,2 ya 3,5 ya. Si audionya teh. Pokoknya mah buat enak jedak jeduk kayaknya. Keren lah. Tapi ya catnya yang tadi dibilang rapi banget ya sampai dalam-dalam sini gitu ya. Alhamdulillah. Soalnya kan lumayan lama juga ya pengerjaannya. Pengerjaan cat itu ya. Berapa lama? Pengerjaan cat kena 2 bulan. Iya. Tapi kalau lampu-lampu gini enggak diganti ya? Kalau lampu-lampu ya paling di salon dikit lah. Oh, di salon. Kan, soalnya kan ini mobil tua ya. Ya. Kalau mobil tua kan kebanyakan suka kuning juga kan ya. Ya makanya di salon biar lebih bening lagi aja. Ya, jadi lampunya biar lebih hidup lah mobilnya ya, juga ya gitu. Karena udah dicat kan, masa sih lampunya nggak diurus juga ya? Ya gitu seperti itu. Mun si exhaustnya knalpotnya dia pakai apa? Exhaust pakai ini ya. 5G gun. 5G gun. Ini remos, knalpot remos. Jadi butut doang. Oh, muffler rengkul. Ya, muffler rengkul. Muka harim naman tuh standar. Sabraha?
sana 500 ribu. 500 ribu. Malah 700 lah. Malah 700 pemasangannya. Ya, yang penting mah, yang penting kayak suara nah lain. Yang penting kayak suara lah. Jadi audio yang penting jedak-jeduk, muffler yang penting ada suaranya gitu ya. Karena ya emang apa Ardi ini pengennya yang dipentingkan itu ya fitment sih. Fitment ya, jadi dari kaki-kaki. Kaki-kaki gitu. Ya, gitu. Jadi emang mobil ini fokusnya kita ke kaki-kaki sama ya eksterior. Ya, jadi catnya juga halus, catnya halus pisan, fitmentnya keren banget, duduknya bagus. Ya. Ya, emang karena fokusnya pengen ke sana ya. Ya, fokusnya ke situ aja sih yang paling utama dulu ya. Ya. Paling buat nanti perubahan buat berikutnya ya, buat kedepannya paling memakai moonroof kalau enggak rectop ya. Oh, halus itu. Moonroof kalau enggak rectop sama audio paling di custom. Oh, berarti eksterior lagi aja kita ya, mainin sama audio. Kalau dari segi mesin, kalau segi enggak? Mesin paling perubahan paling pakai dashtag ya kalau buat kedepannya ya. Dashtag buat kedepannya. Ya, berarti sekarang engine-nya masih standar. Masih standar karena mobilnya kan matic juga gitu ya, kan. Berarti emang sekarang mah emang ngejarnya mobil ini ke full ke kaki-kaki ya, ke sektor si undercarriage itu ya ya. Ya, karena pengen mainnya stand-nya. Stand ya. Berarti buat kedepannya juga untuk upgrade-nya juga pengennya eksterior ya, eksterior juga. Rectop atau enggak moonroof? Kalau moonroof. Halus ya, yuk. Ya. Apa mobil statik ganteng yang berhasil kita korek-korek nih, korek-korek modifikatornya. Terima kasih banget Arudi ya. Ya, terima kasih. Kita udah main nih ke Ciawi. Terima kasih banyak Arudi. Nanti kita bakal totalin semua modifikasinya di sini. Ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ya, Arudi, nuhun pisannya. Siap. Ayo nya, jangan lupa di-subscribe guys ya. Jangan lupa omat ya. Bye.